Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Tapi Marcelino pun mengolongi Nuri tadi memberikan bola concong. Berikan kepada Samsul Arif. Samsul Arif. One on one. Samsul Arif. Gol. Super Biong dari Samsul Arif. Samsul Arif Munif mendapatkan bola concong dari Marcelino yang sebelumnya memberikan nutmeg kepada Nuri. Dan mencetak gol dengan sangat tenang. Ke sebelah kiri dari Wawan Endra. Gusti Ngurah Rai. Counter attack klasik dari Persebaya Surabaya. Marcelino Ferdinand ketika mendapatkan bola tidak berpikir terlalu lama dan memberikan saudara umpan kepada Samsul. Hambat oleh Adi Hidayat. Main kita lihat 4-2 tapi kita saksikan direbut Ever Mensa. Gol! Memang sedari menit awal kita lihat bagaimana peran, bagaimana kunci dari Bali United ada pada Ever Mensa. Melalui gerakan-gerakannya, tendangan bebasnya, dan kali ini pergerakan dengan tendangan LCR dan diakhiri dengan goyang samba yang dilakukan oleh Ever Mensa. Kita lihat pemain yang satu ini, dia sebenarnya dari Portugal ya, berhasil tapi bermain di Portugal, dan kita lihat kembali mencetak gol winner. Ya, kita lihat bagaimana Ever Mensa mendapatkan bola dan dia tidak berpikir terlalu lama seperti tadi apa yang dilakukan Marcelino memberikan passing. Tapi Ever Mensa ketika melihat tidak ada penutupan daerah dari pemain Persebaya. Lalu selamat. Digantikan oleh pemain nomor 14, Frank Rijkaard. Marcelino melanjutkan ke Taise Marukawa memberikan umpan lagi kepada rekannya Japre. Lengah kita lihat para pemain Bali United dan Taise Marukawa mendapatkan bola dari Marcelino. Dia berikan kepada Bruno yang berlari dari tempat yang tidak terlihat tadi, yang selesaikan dengan tendangan langsung tanpa mengontrol. Menambah gol bagi Persebaya. 2, Bali United 1 di menit 64, Binder. Ya, terlihat ya bagaimana Marukawa memberikan through pass kepada Bruno yang melakukan pergerakan cepat. Pergerakan tanpa bola dan juga bisa menerima umpan dengan baik dan juga melakukan first time shot. Pada saat kita melihat para pemain Bali sulit juga untuk membaca pergerakan dari Bruno, yang membuat Bruno berhasil membawa timnya unggul dengan skor 2-1. Samsul. Ini Jabre. Habiskan hari ini setelah menjadi pemain starting 11, menampilkan key passes yang begitu banyak, menampilkan ketenangan, dan kali ini finishing yang begitu indah. 3-1. Ya, akhirnya Marcelino setelah berkali-kali menjadi kreator, dia dapat bola. Tidak menunggu terlalu lama untuk melepaskan tendangan. Inilah salah satu ciri khas dari para pemain Persebaya. Tidak membuang-buang waktu ketika sudah berada di dalam kotak penalti. Jadi Andika, Andi. Kalau tadi sih bukan kesalahan, itu kapesan. Andi. Betul. Spasojevic mencoba untuk mencetak gol yang ke-13, Binder. Dan ditangkap. Oh, ini dibuang lagi. Tadi oleh Johan kita lihat. Oh. Kita lihat. Ini mungkin last chance di game ini. Fadil pun jepret. Belum. Memang belum harinya Spaso dan Bali United. Saya pun sudah anggap tadi pasti gol setelah begini kondisinya. Ternyata ada Arif Satria. Iya. Ini dia. Betul, untuk kedua kalinya. Dan juga Marcelino tampil luar biasa.